langsung ke reporter kami, Mas Awan. Halo Mas Awan. Assalamualaikum Mas Awan. Silakan melaporkan sana. Demi kesehatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rumah Inspirasi Perubahan, pada kesempatan hari ini kita berada di tengah aksi lagi dan kembali lagi bersama saya ya. Dan di sini sedang ada orasi sudah ternyata, dan kita akan mencoba wawancara dengan salah satu peserta ya, beliau yakni Gus Rohib. Assalamualaikum Gus, agak kesini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dari mana? Alhamdulillah saya dari Pasuruan. Rombongan kesini ya. Ya, banyak. Baik, Gus, pada kesempatan hari ini adalah aksi umat Islam begitu ya. Kira-kira apa tujuannya datang ke sini jauh-jauh dari Pasuruan ke Surabaya ini? Kami datang ke sini dan membawa rombongan. Tidak lain adalah untuk membela kehormatan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini datang ke sini marah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilecehkan. Inilah bentuk keimanan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahla ilaihi min walidihi wa waladihi wa sahbihi." Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai oleh kalian daripada kedua orang tuanya, anaknya dan semua umat manusia. Itulah bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Luar biasa sekali, artinya datang ke sini itu tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan bahwa kita itu benar-benar cinta kepada Rasulullah tadi ya Gus. Iya ya benar. Setelah acara ini kira-kira apa harapan dari Gus Rohib selaku peserta aksi kedepannya, apabila khusus seluruh umat muslim di Indonesia? Harapan kami kepada peserta yang hadir di sini dan khususnya dan kepada umat Islam secara umum, secara menyeluruh, mari kita ke depan lebih menguswah, mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Harapan kami begitu juga, karena pelecehan ini tidak hanya sekarang, ini terus menerus orang kafir melecehkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akibat buah demokrasi. Oleh karena itu, jalan satu-satunya agar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilecehkan, yaitu buang demokrasi, hancurkan demokrasi, tegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan satu-satunya umat Islam. Baik, tadi harapannya bahwa Islam harus membuang demokrasi dan mengambil jalan Allah. Maka tidak ada pilihan lagi ya. Iya, iya. Baik, mati kita nanti. Terima kasih. Mudah-mudahan selamat pulang dan mudah-mudahan bisa. Amin. Baik, terima kasih pemirsa Rumah Inspirasi. Kita kembali, tadi kita sudah wawancara dengan Gus Rohib peserta dari Pasuruan untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan bahwa cinta kepada Rasulullah.